Welcome back to my YouTube channel. Yay. Di video kali ini aku pengen makan sama Cing Abdel. Jadi ini kan konten aku. Nah, makanannya makanan Cing Abdel, rumahnya Cing Abdel, bintang tamunya Cing Abdel. Lengkap ya? Lengkap, emang gak modal. Dari Abdel oleh Abdel untuk Arafah. Gak demokrasi banget ya? Gak demokrasi banget. Nah, ada rendang nih, gue rendang. Kan gue tinggal di Pisangan waktu kalau kecil. Pisangan Pisangan lama. Nah, kakak gue masih tinggal di situ. Kalau Pisangan baru masih bagus ya warnanya. Masih pakai plastik. Nah, gue dikirimin rendang ini dari dia. Enak banget. Ini dijual? Enggak. Emang dia seneng ngirim-ngirimin buat adik-adiknya. Enak banget udah. Terus ini ada apaan? Ini kacang panjang, tapi direndang. Terus dipendekin? Enggak, kacang panjang itu lo potong sebanyak pun tetap panjang namanya. Kacang panjang, lo potong pendek-pendek namanya apa? Kacang panjang? Iya, gak kacang pendek. Tapi dipendekin namanya? Kacang panjangnya tolong potong-potong sampai pendek ya? Gak bisa. Jadi kacang panjang? Enggak, iya. Kacang panjang itu gak bisa dipotong-potong pendek. Bisa, ini dipotong-potong pendek. Tapi jadinya namanya apa? Kacang panjang? Iya. Yang dipotong pendek? Tapi dia gak pendek. Tapi dia pendek, Cing. Namanya tetap kacang panjang. Bodinya pendek. Kacang-kacang, mau kacang ada bodinya. Pakai tempe ini. Mau enggak? Mau enggak? Ambil. Ya. Ambil ya. Iya. Kasih. Nah, ini apa nih? Itu apa tuh, Ma? Rendang juga ya? Rendang dari vendor yang lain. Beneran, Ma? Beneran. Kemarin dia udah menjadi anak gue, warisannya banyak kan. Jadi anak gue ngarepin gue mati doang loh, Pa. Ini apaan nih? Ya apa, Ma? Hah? Oseng-oseng apa? Kacang. Ini rendangnya empuk ya? Digigit gak ngelawan. Ban sepeda kan lo gigit ngelawan. Emping kalau warnanya kuning jadi emping gak sih? Enggak dong. Jadi apa? Yellow. Yuda Keling kan jualan. Bawang recommended. Bawang recommended. Ini bawang apa? Ini bawang dari mana, Mak? Nyonya Keling apa? Ini bawangnya kayaknya garing banget nih. Kayak? Kayak lawakan saya. Lawakan saya lagi. Ini tuh crunchy banget guys. Enggak. Lihat dari enggak. Dan ulet gitu. Pakai itu, pakai efek crack gitu. Nanti tambahin efek ya, editor. Putih tuh kalau mau. Emang demen kerupuk ya? Kalau nggak ada nasi, kalau ada makanan rendang, dimsum apa-apa, kalau nggak ada kerupuk nggak enak, kurang. Makanya banyak udah ada tempe goreng, ada emping, ada kerupuk. Iya. Rendang saya habis nih. Lagi lah. Dicariin emang lo punya. Pakai nyari mana emang lo punya. Kuliah gimana, Pak? Kuliah. Alhamdulillah, Cing, tersendat. Selesai, Pak. Kenapa gitu? Jangan susah. Udah kayak masalah aja harus diselesain. Wah. Kan gue orang tua ya, Pak ya. Gue orang tua tuh. Ternyata gue baru tahu ada orang tua tuh ada punya kebanggaan sendiri kalau bisa menyekolahkan anaknya sampai selesai. Kayak gitu. Waktu gue kuliah juga gitu, apalagi orang gue sendiri yang rasain. Kok emak gue cerewet banget. Pas gue jadi orang tua baru ngerasa. Ternyata itu ada kepuasan sendiri karena itu kewajiban orang tua. Untuk memberikan yang terbaik sama anaknya. Buat apa lu kaya raya tapi gak nyenengin orang tua? Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Iya, Cing. Nah. Ntar sampai selesai, walaupun sampai semester berapa aja kan? Iya, gue 7 tahun. Iya. Tenang aja. Waktu itu tenang gak, Cing Abdel? Hah? Tenang gak? Enggak. Enggak, Pak. Sama sih. Kalau juga gue. Gimana? Kalau gue sambil kerja juga kan.
gue udah kerja juga ngapain kuliah bayar, bikin pusing, gue kerjanya enak, siaran radio ya? Terus? Tapi ya begitu, nyelesain hanya untuk nyenengin orang tua. Tapi ternyata begitu diselesain, pengetahuan kita nambah, Pak. Paling nggak logika berpikir kita itu menjadi logika berpikir sarjana. Walaupun nggak menguasai ilmunya ya. Tapi logika berpikir kita jadi terasa gitu. Ngerti nggak sih lo, gue ngomong? Ngerti, cing sedikit. Mah nambah lo, Mah. Ini nih feng shui. Kuping kanan, kuping kiri bersebelahan. Jadi dari sini keluar sini. Masuk kuping kiri, keluar kuping gajah. Tapi karena gue pernah berada di posisi lo, gue juga mengerti. Ntar juga lo akan sadar sendiri bahwa ternyata emang gak perlu juga kuliah. Apa sih lah yang kamu cari? Uang tuh gak ada habisnya, nak. Nyari uang itu bagaikan lo minum air laut di saat lo kehausan. Semakin lo minum, semakin lo haus. Tapi kan orang gak yang minum air laut. Makanya. Siapa sih yang bikin gitu? Apaan? Nih. Kenapa gak? Enak lah. Udah kenyang dapat nasihat dari Cing Abdul. Langsung kenyang ya, langsung gak nafsu makan ya. Nasihatin aja anak orang. Gitu guys, kalau berteman sama orang tua. Iya. Kalau temenan sama anak tongkrongan yang sepantaran tuh biasanya ya udah sih santai aja. Iya. Tapi karena gue merasa dekat sama lo ya, Faya, lo tuh udah gue anggap sebagai bukan anak kandung sendiri. Enggak, aku nih lucu-lucu banget enggak, pinter nyanyi enggak, pinter joget enggak, kayak emang takdir Tuhan terkenal gitu, gimana ya Kim? Ya emang udah jalannya. Emang udah jalannya. Seperti lukisan yang di atas tuh, kalau kita jalan kita nggak tahu di belokan itu ada apa, kita nggak tahu. Ya jalanin aja dulu. Iya gitu, jalanin aja. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa nggak lucu-lucu banget? Jalanin. Emang iya kan? Lucu lah orang lo juara dua suca. Enggak juara satu. Tapi kan? Tapi kan terkenal. Ada kalian kok. Itu bapak gua. Kurang kreatif ya bapak lu ya? Iya bapak gua apa sih? Namanya Rianto, namanya anaknya Rianti. Iya adik gua namanya Rianta. Mau bohong lo. Beneran? Yang obat mah itu. Hah? Obat mah. Kok obat mah? Milanta, ah. Enak sekali, guys. Ini kalau makan gratis. Udah makan gratis, masakannya enak. Hati pun tenang ketika pulang ke rumah. Sering-seringlah kita datang ke rumah artis. Nggak ngeluarin budget makan. Biaya-biaya. Rumahnya enak, nggak cuma orang kaya tuh enak, jadi semakin termotivasi untuk bekerja. Tapi meninggalkan kuliah. Nggak ya. Enak banget guys. Ini bikinan orang. Ini warteg. Ya, yang kita makan kiriman semua. Iya, tapi enak. Enak. Yang penting kan. Lo mau gue yang bikin tapi nggak enak. Gak apa-apa, yang penting hasil dari usaha sendiri. Bijak banget bener-bener. Terus kayak air putihnya tuh rasanya tuh yang gak pada umumnya gitu. Jadi dia tuh kayak ada manis tapi sedikit hambar. Ini air putih ini. Apaan sih istri lu gak mau ngetahui ini, karena air putih kan dianggap remeh bagi sebagian orang. Nah itu, padahal apapun makanan Minumnya tuh air putih juga. Lu mau minum teh botol tuh ada airnya dan
Awalnya air putih yang dikasih gula dan teh. Kopi. Awalnya mana? Anak senja pakai bisa jadi berpuisi karena kopi. Kopi bagaikan kehidupan. Iya. Yang walaupun pahit, kalau kita cecap dengan nikmat akan terasa indahnya sore hari. Itu kalau nggak ada air putih, lo mapak. Seret lo minum air. Kopi nggak ada air. Iya. Air putih nggak pernah disebut-sebut. Jadi bilang kopinya enak, padahal air putih. Iya, padahal. Tehnya enak banget nih teh, kayak mumail. Iya. Padahal kalau nggak ada air putihnya lo sama juga. Sirup. Sirup. Coba lo minum sirup doang. Doangnya. Nggak ada air putih. Jadi apa tenggorokan lo? Jadi warna-warni. Ya kan? Iya. Yeah. Makanya kalian tuh harus berterima kasih sama air putih. Misalnya kalian lagi review, itu sebaiknya tuh air putihnya juga lo tolong lah, lo singgung. Iya, lo singgung. Karena masa ya semuanya nih lo bilang enak, air putihnya enggak gitu. Coba dia ada kecemburuan sosial tau. Kalau dia jadi kepikiran malam-malam, nasibnya aduh gue enggak kayak air-air yang lain. Iya. Gitu. Kayaknya gue sebenarnya enggak dibutuhin banget. Ntar dia bunuh diri. Ih, serem banget kan. Jadi enggak ada air putih di dunia ini. Iya, enggak ada air putih. Tapi gimana? Tapi ada air bening. Guys, ini enak banget makanannya. Dari Cing Abdul ada rendang, ada kacang panjang, ada tempe emping, ada sambal-sambal, ada bawang goreng, bumbernya juga enak. Makasih ya, apa udah datang ke sini, udah ya. Nyobain ini karena memang kita nggak berani nyobain ini tadi. Oh gitu. Jadi lo yang pertama nyobain gitu, dapat kiriman orang lain udah cobain lah, aman nggak? Ya aman. Gue percobaannya. Iya, nanti kalau kenapa-napa pulang kabarin ya. Dan makasih banget ya, Cik. Sama-sama, Arafa. Terima kasih udah mampir ke rumah ini. Mudah-mudahan kan kalau banyak nerima tamu itu banyak menambah keberkahan rumah katanya. Bener. Amin. Semoga rezeki Cing Abdul juga jadi berkah. Amin. Jadi mengalir terus, jadi bisa bikin rumah lagi. Yang amin. Kedua, jadi Arafa review lagi. Amin. Rumah ketiga review lagi. Terus juga aku dapat dari Cing Abdul ini. Saklot ID, guys. Ini salem banget nih warnanya nih. Apa? Salem itu apaan ya? Ini warnanya tuh kayak kalau mau berangkat sekolah salem dulu. Salim. Nah, terus pakai lo. Iya, nanti aku bakal pakai di itu deh, di IG story-nya. Iya, nanti aku. Karena bahannya bagus banget, karena ini juga dipakai sama istrinya Cing Abdul sendiri. Yeah. Jadi kalau enggak laku dipakai sendiri. Iya. Yeah. Atau enggak dibagi-bagiin ke keluarga. Ya. Wah, lo gue pemberian gue lo gitu-gituin aja lo. Ini anginnya gede banget di sini, kayak rezeki. Iya, amin. Dah guys, gitu aja makan kita kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share log juga. Rumahnya. Oh, bukan. Datang-datang rame. Cing Abdul minta rendang. Jangan lupa subscribe juga channel Cing Abdul di Abdul Akhrian. Okay, guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys. I love you.